فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, selanjutnya dari Suci Ramadhani di Makassar bertanya Ustaz, Ustaz doa apa yang dilakukan agar kita bisa tetap istiqomah di jalan Allah bagi kami yang baru berhijrah Ustaz ke jalan Allah? Kedua yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma ya masabbit al-qulub, Allahumma ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'ala. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama dan ketaatan kepada. Perbanyak membaca doa dan selalu mohon kebaikan serta belajar dari ilmu agama, sebab ilmu agama itu pokok dalam istiqamah. Karena itu Sufyan yang menyalahi Safar ketika bertanya kepada Nabi, semua kalimat yang sudah cukup untungnya selama dia hidup. Dan kalimat ini tidak perlu dia tanyakan lagi kepada siapapun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi hanya berkata kepadanya, "Qul amantu billahi wa tsumma istaqim." Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamah datang. Kemudian istiqamah datang. Beriman kepada Allah itu dan pokoknya adalah seorang mempelajari siapa Allah yang dia ibadah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.